cungkit benda ni pecah. Oh, nak asuh budak-budak kecil, daripada kecil lagi nak bagi semangat. Berapa juta bagi projek bapa peruntukan kerana nak didik anak-anak kecil ni, daripada kecil lagi nak didik dah. Didik bapa, didik menari. Ha, itu program dia. Menari. Umur 4 tahun, 3 tahun, budak-budak 5 tahun menari. Yang mak pak depan sini seronok tengok anak menari. Bukan susah hati, Allah hendak aku jadi penari so apa. Dah, seronok mak ayah tu pula. Ini mak ayah yang hanyut ni lah. Jadi, Allah, tuan-tuan. Itu bila kita terlalu utamakan hiburan, kita hilang jati diri. Yang ketiga, bila kita melantik pemimpin yang jahil agama. Bila pemimpin kita pemimpin yang tak mau agama, yang tak mau Islam, yang tak mau halal, tak kira ni, maka rakyat akan terikut. Sebab tu Nabi kata annas ala din mulukihim. Rakyat ni selalunya terbawa-bawa, terikut dengan cara hidup pemimpin mereka. Terikut dengan agama pemimpin mereka. Maksudnya cara hidup. Kalau dah pemimpin rasuah, rakyat bawa pun rasuah. Kalau pemimpin tunjuk memperagakan kehebatan rumah, kehebatan kereta, rakyat pun nak memperagakan juga kehebatan. Tak ada duit cara halal, cari cara haram. Ini dia, hilang jati diri. Ya, sebab itu kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Jadi kita kena balik pada Islam, kita kena balik pegangan kita pada Islam. Jangan lupa Allah, jangan lupa akhirat. Lupa Allah, lupa akhirat. Habis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir sekali, kita manusia nak selamat ni, macam saya kata tadi, jangan lupa Allah, jangan lupa akhirat. Saya nak ambil satu pesanan. Pesanan daripada Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Kata Luqman Al-Hakim kepada anak dia, dia kata, wahai anakku, in kunta fi salah fahfaz qalbak, wa in kunta fi majalisin nas fahfaz lisanak, wa in kunta fi buyutin nas fahfaz basarak, wa in kunta ala ta'am fahfaz ma'idak, isnani la tazkurhuma abadan, la tazkurhuma abadan, hasanatuka ila nas wa isa'atun nas ilaik, wasnani la tansahuma Allah wa darul akhirah. Maksudnya, kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku, apabila kau berada di dalam solat, kau jaga hati kau. Anak, cuba khusyuk dalam solat. Apabila kau berada dalam majlis orang ramai, kau kena jaga lidah kau. Kadang kita biasa duduk seorang dua, kira nak mumpat je. Tak ada kerja lain. Biasalah tu. Baik tu, bila duduk ketiga orang, yang kena kau jaga, lidah. Kemudian, apabila kau berada di rumah orang, kau kena jaga mata kau. Bertandang ke rumah, pergi ziarah rumah kawan, jangan mata, duduk tengok mata. Bila tengok mata, dia jumpa macam-macam, dia balik mumpat saja. Ya, tengok kipas tak jalan, tengok nyanu bocor, balik sagi, dia ni teruk batik rumah dia. Kipas pun tak jalan, siling pun bocor, apa ni, mumpak tu. Baik tu pergi rumah orang, dua lela, sudah, jangan duk tengok saya sini. Jumpa aib macam-macam, kita nak mumpak. Orang perempuan kalau pi, sepok dah angkat pi ke dapur. Tak payah, tinggal sini, tak payahlah. Tak apa, bibit ada, tak payah. Dah tak apa nak angkat. Pi bukan nak tunjuk, bukan nak rajin sangat. Nak pi tengok dapur tu macam mana. Turun-turun tak kereta, ya abang tak pi dapur dia tadi, dahsyat. Teruknya. Tak lalu dah minum. Sudah. Itu dia. Sebab itu kata Luqman,
Kalau pi rumah orang, mata jaga. Kemudian kalau kau berhadapan dengan makan, apa nak kena jaga? Jaga maidah kau. Jangan makan sedap kau makan gelojoh, akhirnya penyakit timpang kau. Itu betul ya. Makna punca segala penyakit maidah kita. Makan tak kontrol, makan tak jaga, mesti datang berbagai-bagai penyakit. Saya biasa makan sampai pingsan. Tuan-tuan tak pernah. Ini zaman jahiliah saya dulu. Itu saya pergi masjid, masuk tahun 3 Azhar, kahwin atas isteri bin, kahwin. Bila kahwin, duk makan masakan Arab, bibit kita di rumah Arab, masak gulai cara Arab, bukan dia sedap, tapi subat bila nak kenyang. Bila datang orang perempuan, orang Melayu kita baru kahwin pula, masam pedas pun sedap. Sampai saya nak bodek bini baru ni, sedap. Makanlah ya Allah Tuhanku, makan. Akhirnya lepas makan satu hari tu, Selena tidur sikit, tidur jaga tak boleh bergerak, bergerak pingsan, bergerak kita. Sudah panggil doktor private dekat rumah saya tu, nama Dr. Zakir Runaimi, saya ingat lagi Dr. Zakir, panggil Dr. Zakir mari. Dia tak tanya, itu specialist doktor, dia tak tanya kalau doktor kita sakit apa, pening pala doktor, tu dia bagi panadol balik. Doktor sana tak tanya, dia test. Dia tak ada gerak ni, bergerak pita. Apa dia kata? Bahasa Arab dia kata, parapal kebit sakit, awak punya ujung jantung berhenti. Dia beritahu sebab, bayin innaka ta'kul ketir, awak makan terlalu banyak. Saya tu 40 tahun dulu, saya balik masa itu 69, 40 tahun dulu, saya ingat lagi bahasa dia, tarakul kabit sakit, bayin innaka ta'kul ketir, awak makan banyak. Dulu saya gemuk, contoh buka pula. Barulah saya insaf, muhasabah diri, saya tersasar. Akhirnya saya kontrol makan, sampailah saya jadi orang cantik macam ni. Sekarang ni gemuk sikit balik. Tapi alhamdulillah, bila kontrol makan semua tu, sihat. Walaupun adalah dah berumur ni, sakit lutut lah, itu biasalah, tapi tidaklah menegah saya daripada berceramah apa semua, alhamdulillah boleh. Jadi itu dia. Itu betul. Kalau kau berada di depan makan, yang paling kau kena jaga kontrol makan. Itu saya lah, alhamdulillah. Jarang saya makan nasi. Kalau saya makan nasi pun satu piring aja. Sebab itu Nabi kata, kalau untuk nak sihat, nak untuk tenaga, cukup dah luqaimat. Beberapa suap itu untuk tenaga dah cukup. Kalau kita kata untuk tenaga, separuh pinggan tu dah cukup. Yang sampai tiga pinggan tu bukan untuk tenaga dah, untuk lebih. Sayap kanan, sayap kiri bagi lebih. Itu saya. Bukan untuk tenaga. Itu Nabi kata. Betul. Saya latih sekarang, saya makan roti, nasi makan juga lah, tapi jangan-jangan pagi 2 keping, tengah hari 2 keping, malam 2 keping lauk makan. Tak ada pada perasa betih, tak ada pernah perasa apa, sehat. Tapi mula-mula nak latih makan roti ni ketar juga lah badan. Tahan lama-lama lani. Nasi kalau makan sepinggan dah tak boleh. Makan sikit ya. Tapi tak pernah apa. Sebab itu Nabi kata cukup untuk tenaga luqaimat, beberapa suap saja. Tapi kita langgarnya tu, dua pinggan, tiga pinggan, sayap kau ni, sayap kanan, sayap depan, sayap belakang, malah sikit tu Luqman. Apabila kau berhadapan dengan makanan, ayat ma'ilah kau.
Yang akhir sekali puan kita, kata lagi Luqman, isnani la tazkuruhuma, dua perkara kau jangan ingat. Apa dia? Kebaikan yang kau lakukan, sama ada kita beribadah, kita baca Quran banyak, kita pelajar ingat. Kalau kita ingat, ingatnya nanti kita datang riak. Ah, hebat aku. Wah, Quran seminggu khatam. Aduh, selawat sehari seribu. Aduh, ah, tengok cermin atas bawah, atas bawah. Eh, kalau macam aku tak masuk syurga, siapa lagi nak masuk? Ah, itu malah lah riak. Malah lah bahasa wujud. Habis. Ataupun kita buat baik pada orang. Tengok. Kalau kita ingat, ada ungkit-ungkit, lama-lama datang lah ujuk riak. Hapus pahala kita. Baik. Tu, ya. Ha. Dan yang kedua, jangan ingat, isa atau nas ilaika, keburukan orang kepada engkau. Kalau ada orang buat tak elok apa, dia ingat. Doa minta Tuhan selamatkan kita. Itu je. Kalau kita ingat nak balas balik, maka selalunya kita tak adil. Dalam kita balas balik tu, tak adil. Apa? Dia marah kita bodoh. Kita jawab balik ni. Kita nak jawab bodoh kan? Tak, biasanya lebih. Macam salam juga. Assalamualaikum. Sunat jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebih. Assalamualaikum warahmatullah. Sunat jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sudah. Aku ajak dia jana pula. Ada ulama kata boleh tambah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kah, tambah sikit. Orang buat baik pada kita, kita balas lebih baik dia orang. Ha, tadi ni. Ha, bagi tekak rahmat saja. Ha, kita jawab rahmat dan barakah. Ha, assalam. Salam sejahtera tentang kau. Oh, kau doa aku selamat, ya. Ya, aku doa kau lebih selamat dan rahmat. Kau doa kat aku selamat dan rahmat, kadang kau doa kat aku, aku doa lebih kat kau. Ha, selamat, rahmat, berkat. Ha, oh, kau doa aku selamat, rahmat, berkat, aku doa lebih selamat, berkat, rahmat, keampunan Allah pada kau. Ha, itu tanda. Ha, ya. Budi baik, budi di kita balik. Baik. Tapi dua perkara dia lupa. Nah, ni dah. Wasnani la tansahuma. Dua perkara jangan lupa. Apa dia? Allah wa darul akhirah. Allah dan akhirat. Lupa dua ni sesat. Lupa dua ni terbabas. Lupa dua ni habis punah. Tu. Bila manusia ambil risuah, bila manusia buat kianan, apa manusia nak zalim orang, apa bila manusia nak fitnah, dia lupa Allah. Dia lupa dosa pahala. Dia lupa dia nak mati esok besar masuk dalam kubur. Dia tak ingat. Tu. Ha, sebab itu, kita jangan lalai daripada Allah dan daripada akhirat. Baru kita selamat. Baru kita tak tergamak nak buat zalim ke orang, baru kita tak tergamak nak ambil risuah, baru tak tergamak kita nak tipu pelanggan, baru tak tergamak kita nak zalim keluarga, baru tak tergamak, tak tergamak, tak tergamak kita nak buat perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab kita tahu Allah sentiasa lihat kita, Allah sentiasa tulis amal-amal buruk bagi kita, dan Allah akan hisab kita. Dan kita sentiasa ingat, mungkin malam ni, mungkin besok, makin lusa, kita akan sampai ke dalam kubur. Ha, di situ tak ada siapa lagi lah yang boleh tolong, yang boleh rokman, yang boleh selamatkan kita, meringankan iman kita, ibadah kita, dan istiqamah kita, dan dakwah kita, dan kerja kita untuk menegakkan Islam. Ini saja yang akan selamatkan kita daripada azab kubur dan azab akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu saya nak tamatkan apa nama ceramah saya malam ni dengan sepotong hadis di mana Rasulullah mengatakan bahawa malam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang tidak berjuang untuk menegakkan Islam dan siapa yang tidak pernah terlintas di hati dia untuk tegakkan Islam
mendaulatkan Islam dalam negara ini, mata maitatan jahiliyah, dia akan mati sebagai mati jahiliyah, bukan mati seorang yang beriman. Wal-iyazubillah. Jadi kalau kita nak selamat daripada ini, marilah kita sama-sama untuk mendaulatkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Insya Allah, hidup kita diri Allah, mati kita diri doi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.